lepas, dan ini mentransformasikan ekonomi. Dan saya secara peribadinya, saya lihat Yang Mak Mohamad dapat grabs, grabs the future of Selangor. Dia dapat grabs hala tuju Selangor yang sebenarnya, dan bagaimana nak mentransformasikan ekonomi dalam bandar, luar bandar, dan juga tentang rakyat Selangor itu sendiri. Itu yang dimaksudkan. Dan Selangor Pintar ni sebenarnya dalam bahasa Inggeris is smart Selangor. Smart Selangor. Dia pintar ni sebagai sebuah negeri pintar, dia ada tiga komponen penting. Yeah. Pertamanya ialah perniagaan ataupun bisnes. Kedua ialah tenaga kerja. Yeah. Dan ketiga ialah good lifestyle, cara hidup yang baik. Perniagaan maksud di sini ialah the trending business. Apa trend bisnes sekarang dan masa depan. Kedua, ia mestilah web page, berdasarkan website, IT, berdasarkan dan ia harus keluar daripada kepompong labor intensif ataupun mengharap pada labor. Dia more towards teknologi, robotik, IT. Kalau dulu kita perlu ada 5 salesman di kedai contoh, sekarang cukup dengan 1 orang, tetapi kita ada application untuk jualan, ada website untuk kita buat jualan. Berdasarkan ia juga harus berdasarkan e-commerce dan bisnes juga contohnya ialah pertanian. Kalau pertanian mesti pertanian pintar. Ini dalam bisnes. That means the business yang trending, bukan yang lama, yang semasa ni. Yeah. Keduanya tadi saya sebut ialah workforce. Workforce ni ataupun tenaga kerja ialah tenaga tempatan. Tenaga tempatan, anak tempatan. Ini bukan bererti kalau Selangor tak bagi kerja pada orang Kelantan, Terengganu, Pahang, bukan ya. Maksudnya tidak warga negara asing. Iya. Macam mana kita lihat di Britain yang mahu buat Brexit sebab tenaga asing terlalu ramai. Selain daripada itu ialah mesti pekerja yang mahir, skill. Mempunyai background IT, digital economy. Iya. Dan ia harus kita memperkasakan, ini yang Abang Mohamad selalu tekan, memperkasakan rakyat Selangor, terutamanya orang muda. Because Selangor sudah menjurus ke arah aging nation, bahkan seluruh Malaysia sekalipun, yang sekarang sudah melewati 6.3% aging nation di Malaysia. Sedangkan kalau 7% confirm 100% aging nation, dan mungkin ianya tidak lama lagi. Dan yang terakhirnya adalah good lifestyle ataupun kehidupan yang baik. Ini termasuk pekerja mahir adalah merupakan kehidupan yang baik kerana gajinya nanti adalah lebih tinggi, pendapatan mereka lebih tinggi. Flexi working hours, iaitu jangka masa kerjanya bebas. Ini satu trend baru dalam masyarakat dunia. Job hopping is a trend. Mereka nak kerja yang fleksi, tempat kerja pun fleksi. Hari ini nak di sudut sana, esok nak di sudut lain dalam dalam satu pejabat. Orang panggil apa? Saya panggil anak-anak saya ketawa, tapi saya sebut hipster. Anak saya kata saya beridea hipster, tapi itu memang benar sebenarnya. Dan alam sekitar terlibat. Alam sekitar, sosial terlibat, keselamatan. Ini semua merupakan rangkuman dalam faktor good lifestyle. Dan bila sebut alam sekitar, termasuk pelancongan. Eko-pelancongan, heritage pelancongan, pelancongan sukan, pelancongan perubatan. Ini semua dalam alam sekitar. Dan yang paling tingginya ialah penggunaan e-commerce yang amat tinggi. Ini a good lifestyle. Berarti ya, walaupun kita sebut tadi, saya sebut tiga perkara berbeza, tetapi ada beberapa fakta, beberapa komponennya merupakan komponen yang berantai, a value chain. Itu dimasukkan negeri pintar. Dan Yang Amat Berhormat telah dalam bajet 2020, dia merangkum ataupun dia memberi satu inclusiveness pada semua ini.
Itu dia. Okey, besar sebenarnya maksud di sebalik orang kata ke arah negeri Selangor, negeri pintar ataupun yeah. Smart Selangor. Itu yang Smart biasa Selangor. Kita selalu dengar ya, Smart Selangor. Yeah, okey, yeah. Jadi belanjawan Selangor 2020 dari segi pendidikan dilihat belanjawan disalurkan kepada tuition rakyat, yeah. Latihan kemahiran teknikal ataupun dipanggil sebagai iktisas, serta program Selangor Bitara. Okey, jadi mungkin doktor boleh jelaskan lagi doktor lebih lanjut berkenaan dengan dari segi pendidikan ini bagaimana? Okay. Kalau kita lihat, saya bagi contoh dalam kehidupan biasa kita berkeluarga. Katakanlah saya ni pesawah. Saya mahu pendapatan lebih tinggi, lebih lumayan keluarga. Saya hantar anak saya ke universiti. Dan anak saya ada yang akan menjadi pesawah moden, ada yang akan bekerja tempat lain, ada berniaga. Dengan erti kata lain, tanpa pendidikan, kita tak akan capai cita-cita kita. Begitu juga dengan Selangor. Yeah. Kita mahu negara pintar, negeri pintar. Kita tahu Selangor merupakan penyumbang ekonomi negara KDNK yang tertinggi, 23% lebih. Dan Selangor juga negeri maju, pertumbuhan ekonomi 7% setahun. Berbanding kerajaan Malaysia pun 4.8, 4.9. Jadi kalau mengikut jurang statistik pun Malaysia mungkin capai KDNK 5.029 pada suku kedua. Ini statistik saya buat ya. Tetapi Selangor itu sudah 7%. Jadi untuk memantapkan lagi, memastikan Selangor maju ke depan dan terus maju, kita harus belanja sejumlah wang yang banyak untuk pendidikan. Dan iktisas yang dimaksudkan inilah adalah antara seperti Bitara dan juga kalau kita lihat iktisasnya, belanjanya 20 juta. Ini bukan kecil ya. Iaitu kita kerajaan menambah baik. Kita memberi fokus pada TVET. TVET sudah ada tapi kita menambah baik dan kita akan tubuh jawatankuasa iktisas. Ini nak memastikan TVET tersebut dapat memberi fokus menyumbang kepada pewujudan atau melahirkan skill labor. Skill ni harus dilihat bukan yang golongan tidak lulus SPM ataupun sekadar SPM, tetapi bagaimana dengan yang graduan. Mereka juga harus faham, harus memahami, harus mempunyai ilmu TVET ini, the technical education ini. Dan kerajaan Selangor kita akan memberi fokus pada institusi yang kita dah ada, INSPEN. Sudah ada TVET tetapi kita mahu lebih advance sehingga kita mahu INSPEN ini menjadi tahap TVET yang diberi pengajian TVET seperti di Jerman. Ini yang memberi rujukan kepada Jerman. Ini merupakan satu pandangan yang jauh oleh Yang Amat Berhormat. Yang keduanya adalah Bitara. Bitara ni sebenar dulu kita memberi bantuan kepada ataupun bantuan kepada rakyat Selangor yang nak buat PhD, yang ingin melanjutkan pelajaran ke PhD. Tapi kali ini tidak itu sahaja. Kita akan mengambil pelajar-pelajar dari tingkatan 4 lagi untuk dibiayai, ditanggung dan dididik mereka. Sehingga mereka ke PhD dan sehingga dan kita mahu mereka ke universiti-universiti yang terulung di dunia. Sebagaimana Ivy League, contoh universiti di Princeton, Harvard University dan juga Yale, tahap seperti ini. Jadi dan mereka boleh balik kembali ke Selangor nanti bila mereka sudah tamat pengajian. Dan bahasa Inggeris panggil serve, bahasa Malaysianya dipanggil kembali berkhidmat untuk Selangor. Jadi kita tak ada brain drain. Ini belajar-belajar kemudian hilang entah ke mana. Jadi kita tidak mahu wujud ini. Jadi kita harus didik mereka daripada sekolah menengah lagi, tidak di saat-saat akhir. Ini yang penting. Ini dua yang soalan tadi kan. So, jadi in fact Bitara ni kita bajet sebanyak 4 juta.
4 Jadi juta. Untuk kedua ni 24 juta disediakan doktor kepada untungnya lah kalau nak disebutkan rakyat Selangor ini duduk dalam satu negeri yang cukup-cukup maju sekali kan. Banyak sebenarnya yang disediakan untuk anda. Nanti doktor kita akan sambung lagi doktor. Okey, berkenaan dengan bajet 2020 bagi Kerajaan Negeri Selangor pastinya untuk rakyat Selangor kan. Okey, kita berehat seketika, kita layan dahulu lagu ini daripada Kai Bahar ini dia. 1 2 3 Selangor FM. Kau bagiku paling terindah, wajah ayumu itu membuatku terpaku. Aku manusia tak sempurna, tapi ku bisa berkata demi untuk mencari cinta sejati. 1 2 tendang dan nyal, banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this, aku malu padamu. Ku pejam mata, terlihat bahagia akan tiba bersamamu yang terindah. Semua pasti bahagia. Wanita paling sempurna, sempurna, berbeza dengan yang lain. Kau teristimewa, kau lah cinta. 1 2 tendang dan nyal, banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this, aku malu padamu. Ku pejam mata, terlihat bahagia akan tiba bersamamu yang terindah. Semua pasti bahagia. Banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this, aku malu padamu. Tiada cahaya. Itu dah 1 2 3 Kai Bahar baru saja anda dengarkan. Dan seketika sekarang ini kepada anda yang baru tune 100.9, anda sedang ikuti Aspirasi Negeriku bersama dengan tetamu saya untuk hari ini, iaitu Dr. Muhammad Zulkifli Zakaria yang merupakan Pegawai Dasar Ekonomi dan Corporate kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor lah. Okey, dan hari ini berkongsi dengan anda untuk topiknya Bajet 2020 Kerajaan Negeri Selangor, pastinya untuk seluruh rakyat Selangor yang sedang dengarkan kami di frekuensi 100.9. Tadi doktor dah terangkan panjang lebar sebenarnya antara berkenaan dengan Iktisas, Bitara kan. Okey, dan selain itu Selangor ke arah
ke arah negeri pintar dan sebagainya. Jadi kita nak sambung lagi doktor. Okey, daripada segi keselamatan pula ya. Okey, jika dilihat dalam belanjawan Selangor 2020 di mana ianya diberikan penekanan di mana menambah jumlah CCTV ke seluruh negeri dan pelaksanaan skim polis bantuan dengan kerjasama polis di Diraja Malaysia. Jadi kenapa aspek ini diberi penekanan dalam belanjawan Selangor 2020 Datuk? Doktor. Ya, keselamatan ni bagi yang Amat Berhormat dia berpendapat ianya amat penting. Kita tidak saja melihat keselamatan bagi Yang Berhormat adalah rakyat sahaja di Selangor, tetapi melihat keselamatan secara menyuruh, makro dan mikro. Makronya, Selangor perlu selamat sebab kita antara pilihan pemain-pemain industri. Jadi banyak tempat yang kurang selamat harus diselamatkan, diputihkan, dibersihkan. Itu satu. Yang keduanya ialah apabila industri memerlukan keselamatan, maka rakyatnya pun sama. Jadi rakyat pun perlu keselamatan. Dan bagi Yang Berhormat, keselamatan dalam moden ini dia ialah pemantauan nombor satu sekali. Dan kerana itu pemantauan ialah CCTV. Ini Yang Berhormat sebenarnya banyak keluar negara membuat kajian bersama. Dan kalau dilihat di luar negara seperti di China, di Longgang, Shenzhen, CCTV memainkan peranan penting. Apa yang ada di sini bagi Yang Berhormat, Selangor harus ada CCTV dan akan ditambah dari masa ke semasa. Kali ini hanya 5,000. 5,000 pun bukan sedikit belanjanya. Gambar yang diambil tu dalam bahasa Inggeris ada face recognition. Face recognition maksudnya, katakanlah kita di bandar kita ni ada CCTV. Maka CCTV ini akan sentiasa ada, gambarnya diambil. Dan dalam keadaan normal, gambar ini sentiasa dihantar ke berkait rapat dengan data bank PDRM. Setibanya ada individu lain yang berada tiba di bandar tersebut atau bandar di Selangor, maka gambar itu juga dihantar ke command center kita bersama dengan PDRM, kerjasama maksud saya. Dan sekiranya individu tersebut mempunyai Interpol, masalah Interpol, keselamatan, sama ada peringkat antarabangsa ataupun dalam negara, maka mereka akan dapat diambil, dipick up oleh polis dengan PDRM setermerta. Ini satu. Kedua, mereka sekiranya ada berlaku sebarang isu keselamatan, rompak ataupun samun ataupun pickpocket, penyeluk saku. Penyeluk saku. Maka ini pun terus ke command center kita dan juga ke PDRM, sebab di command center kita ada PDRM sekali. Jadi CCTV inilah yang akan memainkan peranan penting kerana dia ada face recognition, pengenalan muka, pengecaman muka. Maknanya jelas lah. Jelas. Jadi susah sikit nak lari. Jadi bahaya di Selangor memang anda akan dipantau lah. Kita dah ada banyak CCTV sekarang, tapi kita tambah lagi. Dan kita upgrade yang lama menjadi yang sekarang digital. Jadi dulu dah ada. Jadi ini maksud dengan CCTV. Jadi CCTV ni dia ada command center yang dah ada sekarang, tapi Yang Berhormat mahukan command center yang lebih besar dan lebih efektif serta lebih menyeluruh untuk seluruh Selangor tentang CCTV ni. Maka kita akan ada tempat baru lah di kawasan SUK juga. Keduanya, apabila kita sudah ada CCTV, kita perlu PDRM, kita perlu juga di majlis-majlis di PBT dan majlis bandaraya. Polis, saya tak katakan ini polis kita sendiri, maksudnya polis bantuan. Jadi inilah ada juga kita wujudkan program penguatkuasa diupgradekan, ditingkatkan menjadi polis bantuan dengan kerjasama PDRM. Kalau tidak, penguatkuasa ni sekadar dia tak ada proses tahan, dia sekadar menegur. Kadang-kadang penguatkuasa ni dimarah orang pun ada. So, jadi dengan ada kuasa baru ini, mereka boleh menjalankan tugas dengan baik. Dan ini melibatkan 9 kawasan. 2 majlis bandaraya, 6 majlis perbandaran dan 1 majlis daerah.
dan ianya melibatkan 180 anggota. Ya, untuk peringkat dia pertama. Itu baru kita sebut berkenaan dengan aspek keselamatan. Banyak sebenarnya kan dalam bajet 2020 yang orang kata disediakan untuk rakyat Selangor, pastinya untuk menjaga lebih keselamatan kita lah kan. Lepas ni tak payah risau lah kan. Orang kata lebih rasa dijaga gitu kan. Ada juga yang perlu risau yang suka melakukan jenayah. Mereka memang sepatutnya risau ya. Jadi nak lakukan jenayah, Selangor bukan tempatnya. Okey, jadi selain itu, apakah inisiatif dari Belanjawan Selangor 2020 dari segi meningkatkan taraf ekonomi rakyat Selangor dan mengurangkan masalah miskin bandar di Selangor ni, Doktor? Ini sebenarnya soalan cupu emas. Cupu emas. Ada satu, bagaimana meningkat ekonomi Selangor. Kedua, miskin bandar. Baik. Yang sebenarnya Muhammad ni dia pintar sebenarnya. Dia meletakkan satu bajet untuk pembangunan ekonomi Selangor yang inklusif. Dia tidak meletakkan hanya bahagian pembangunan ekonomi, tetapi dia meletakkan di setiap curug dibelanjakan ada unsur-unsur pembangunan ekonomi. Jadi yang Abah Mak telah membuat satu inspirasi di mana pembangunan ekonomi harus bermula di sekolah. Kemudian di universiti. Kemudian segmen terakhir ialah kepada usahawan tani, usahawan petani, peternak, nelayan. Dan satu lagi ialah kepada masa depan. Berarti ada empat segmen di sini yang diletak oleh Yang Berhormat tentang pembangunan ekonomi. Di sekolah, kita Yang Berhormat telah wujudkan tuition rakyat. Ini semua nak membantu peringkat sekolah lagi. Tuition rakyat, Bitara pun sama, iaitu di tingkat form 4. Kemudian kalau lihat di universiti, kita ada iktisas. Iktisas, kita ada tabung kumpulan beasiswa negeri Selangor yang berjumlah 16.6 juta. Iktisas tadi 20 juta. Kita ada majlis majlis cendekiawan industri Selangor 1 juta dan itu di peringkat universiti. Dan industri juga kita, macam saya cakap tadi, kita akan bagi PhD daripada tingkat tempat value chain-nya sampai ke universiti dan universiti yang terbaik. Ini boleh meningkat ekonomi secara indirect dan meningkatkan lagi jumlah pendapatan rakyat. Dan pada secara khususnya usahawan, Yang Berhormat telah meletakkan 23.59 juta pada pertanian, biar impak tinggi. Berarti petani luar bandar tak dipinggirkan dan boleh membentuk satu keadaan even untuk food security to certain percentage untuk Selangor. Kemudian yang besar laginya ialah yayasan hijrah untuk membantu usahawan. Ini 30 juta. Usahawan akan terus dibantu pinjaman. Dan setakat ini, saya lupalah, banyak ratus juta jugalah. 300 yang disediakan pastinya selama ini. Dan pembayaran bayarnya 85% hingga 90%. Ini menunjukkan satu prestasi yang baik oleh Hijrah. Dan selain pada itu, ialah kita mengadakan juga wujudnya kita mengadakan satu insentif pelaburan, pelaburan dan perindustrian. Kita usahakan juga yang satu lagi yang ni baru Malaysia, saya ingat tak diamalkan lagi. Kita memberi lesen pada orang muda seramai 3,000 orang untuk mendapat lesen motor supaya mereka boleh mendapat part time job ataupun membuat yang gig ekonomi. Ya, banyak-banyak pekerjaan yang boleh dilakukan ya. Ini kita sampai kita bagi lesen kepada mereka. Bukan bagi lesen, membayari mereka sebanyak RM350 seorang untuk mendapat lesen. Itu jadi dia. Jadi mereka ini untuk ekonominya. Jadi yang Umat letak di sana, di sini, ke banyak tempat. Dan untuk miskin bandarnya, ada dua benda yang dilakukan oleh Yang Berhormat. Pertama, program food bank. Ini kita menyediakan makanan di rumah PPR. Dan ini kawasan-kawasan rumah ini kita sediakan makanan kerana kita berfikir yang merasakan mereka perlu dibantu dalam segi makanan terutamanya. Maknanya yang makanan yang telah dimasak begitu. Ya, itu itu mungkin program itu disusun atur kembali lah. Dan satu lagi blueprint pembaskian kemiskinan bandar, iaitu pendapatan sesiapa yang mendapat pendapatan kurang dari 1,500 atau isi rumah yang kurang 3,000. Sebab di Selangor
3,300 masih miskin bandar. Uh-huh. Di kampung ialah 1,980. Uh-huh. Berarti di bandar 3,000 ni satu masih miskin lah. Masih miskin lagi. Masih miskin. Kalau gaji 3,500 balik rumah dapat hanya 2,800 berarti masih miskin lah. Miskin lagi. So, jadi ini diberi terutamanya kepada peniaga kecil. Peralatan diberi, mesin mereka kita bantu. Ini yang berhormat memberi fokus. Ya, banyak sebenarnya kalau nak diikutkan kan. Kena jadi rakyat Selangor. Kena jadi rakyat Selangor. Jadi anda dah boleh tahulah kat mana patutnya. Anda orang kata berhijrah kan. Pastinya Selangor menyediakan macam-macam sebenarnya. Peluang kepada usahawan juga kan. Dengan belanjawan yang cukup tinggi. Pasti membantulah supaya lebih ramai lagi orang kata usahawan berjaya di Selangor kan. Doktor. Okey doktor. Kita berehat seketika. Okey sebentar lagi kita sambung sedikit lagi bersama dengan doktor. Untuk tajuk kita Bajet 2020 Kerajaan Negeri Selangor. Kita dengarkan lagu ini. Ini juga lagu kesukaan doktor katanya bersama dengan anaknya. Siapa nama anak ini doktor? Aisyah dan Akasha. Oh, Aisyah dan Akasha ya. Mungkin sedang dengar sekarang ini. Ini dia suara musyairku. Selangor FM. Pandanglah aku, hembuskan nafasmu. Selangor FM pilihan tepat bersama dengan tetamu saya untuk Bajet 2020 Kerajaan Negeri Selangor, Dr. Muhammad Zul Kufli Zakaria yang merupakan Pegawai Dasar Ekonomi Korporat dan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Okey, berkongsi dengan kita Bajet 2020. Okey, banyak sebenarnya dah dikongsikan oleh doktor kan. Kepada anda yang baru dengar tu, tak apa. Anda boleh ulang semula siaran kami melalui Facebook Selangor FM. Okey, jadi doktor, orang kata dalam mencapai matlamat
belanjawan Selangor 2020. Pastinya bukan saja peranan oleh kerajaan Selangor tetapi juga peranan rakyat juga, kan? Jadi bagaimana sebenarnya peranan rakyat ini dalam merealisasikan matlamat belanjawan ini bagi mencapai negeri pintar menjelang 2025, Doktor? Okey, saya merujuk pada Yang Abah Mak selalu berpesan. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau kita nak ke Kuantan, katakanlah, kereta adalah merupakan instrumen untuk sampai ke sana. Dan medium jalan raya. Ini Yang Abah Mak selalu pesan. Jadi dalam untuk merealisasikan ini, Yang Abah Mak selalu sebut, rakyat ke kelompok rakyat, kampung, bandar, ataupun organisasi, dia ada objektif. Jadi mereka harus meletakkan objektif yang mereka ingin capai. Dan apa yang kerajaan bagi, seperti beasiswa, latihan, insentif, ini merupakan instrumen untuk capai matlamat mereka. Setiap individu, organisasi ingin satu pencapaian lebih baik dari masa ke semasa atau satu pendapatan khas. Mereka harus mengambil instrumen ini dan mediumnya ialah Kerajaan Selangor. Jadi kita ada cita-cita rakyat, cita-cita organisasi, objektif dalam bahasa orang putihnya. Dan kita ada, yang nak capai itu kita ada medium. Mediumnya ialah kerajaan, Kerajaan Selangor. Dan instrumennya apa yang diberi oleh Kerajaan Selangor. Itulah keretanya. Ya, kalau rakyat instrumen tak diambil, maka jalan kakilah kita daripada Kuala Lumpur ke Kuantan. Betul. Saya rasa tak ada orang nak jalan kot. Lambat sampai pun satu penat pun ya. Ini instrumen yang penting. Jadi Kerajaan Selangor dah bagi medium, itu kerajaan. Yang Umat berusaha berhempas pulas bagi satu medium yang baik, mantap. Dan memberi instrumen-instrumen yang baik. Dan instrumen ni kalau dibanding dengan belanjawan dulu, saya kira secara peribadi saya ya, macam terkejutlah. Memang hebat cara dia, dia cara yang Abah Mak susun. Jadi instrumen ni penting. Saya harap rakyat Selangor memahami, mengambil iktibar dan rebutlah instrumen yang telah dibentuk oleh Yang Amat Berhormat ini, khas untuk rakyat Selangor. Tetapi kalau sesiapa yang berada di Selangor pun kita bantulah, bukan rakyat yang IC Selangor sahaja. Tapi yang orang kata menetap di Selangor. Ya, menetap di Selangor. Menetap di Selangor. Okey, dan pastinya seperti apa yang diberitahu oleh doktor lah, orang kata mediumnya adalah apa ni? Kerajaan. Kerajaan telah sediakan. Ibaratnya Kerajaan Selangor ini telah menyediakan satu jalan yang cukup cantik. Kan, jalan yang tiada lubang, tiada batu-batu, jadi sangat lancar untuk anda sampai ke destinasi. Jadi sebagai rakyat, ambillah peluang ini, instrumen ya, doktor tersebut. Okey doktor, jadi mungkin pesanan terakhir doktor kepada pendengar Selangor FM ni, kan? Saya rasa dengarlah Selangor FM sebab kadang-kadang kita terbuai dengan keindahan fakta yang diberi bersama lagu-lagunya yang baik. Ya, terima kasih doktor. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi doktor. Sama-sama. Okay. InsyaAllah. Itu dia tetamu kita untuk hari ini, untuk Aspirasi Negeriku, berkongsi dengan kita berkenaan dengan bajet 2020 Kerajaan Negeri Selangor, iaitu Dr. Muhammad Zulkifli Zakaria yang merupakan pegawai dasar ekonomi dan korporat kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Sekali lagi, ucapkan terima kasih kepada doktor. Sama-sama. Okay, satu lagi doktor, lagu untuk doktor pastinya. Ini dia daripada Data Permaisuri. Terus layan Radio Malaysia, Selangor FM. Kita